Ya. Oke guys, ini ada tantangan buat saya kemarin. Saya juga lupa itu komen video yang udah lama ya, bahwa di situ ada yang meminta saya ngebuat epoksi tanpa bubble. Bahkan kali ini saya nggak pakai alat vakum ya. Kalau mau pakai vakum sih sebenarnya gampang banget. Saya juga punya mesinnya. Dan ini triknya saya memakai alat sederhana aja, yaitu pakai headgun. Nanti bubble-nya itu berusaha tak ilangin. Bahkan saya ngebuat ketebalannya itu 3 cm. Tapi saya sistemnya itu per layer. Jadi per layer itu nanti setelah agak kering gitu di tuangan pertama, terus baru tak timpa lagi gitu sampai mungkin sampai 4 kali ya. Oke. Dan kali ini saya memakai propan casting. Sebenarnya propan casting ini bubble-nya sangat sulit dihilangkan. Makanya untuk tantangan dari seorang komentar yang di video kemarin itu, ini saya jawab ya. Karena barangkali juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, karena bubble di epoksi resin ya maksudnya ya, itu sangat susah dihilangkan, kecuali kalau resin polyester dia pakai MMA gitu. Jadi tinggal campur MMA sekitar 5%, nanti bubble-nya bisa hilang sendiri. Berbeda dengan epoksi, epoksi itu nggak ada cairan yang bisa menghilangkan bubble di dalam. Artinya gini, ada juga sih yang memakai alkohol IPA, tapi alkohol IPA itu hanya menghilangkan bubble di permukaan. Artinya kalau kita pakai yang jenis coating, itu hanya di permukaan aja, kalau di dalam nggak bisa hilang gitu. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen di bawah supaya teman-teman yang lain ikut belajar di channel ini, dan kita juga selalu berbagi hal-hal positif, hal-hal yang bisa kalian pelajari mengenai dunia craft resin, resin art dan sebagainya lah pokoknya ya. Oke, ini saya udah buatin moldingnya itu pakai akrilik seperti ini. Jadi tadi ngebuat moldingnya nggak tak buat tayangannya, karena molding kayak gini kan gampang ya, tinggal dilem aja sekiranya nggak bocor aja gitu. Cuman di moldingnya itu sebelum kita tuang epoksinya, kita kasih ini jenis wax, ini mirror glass ya. Jadi bisa teman-teman dapatkan di toko online, di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, ada semua itu. Jadi fungsi daripada glass ini atau wax ini supaya nanti epoksinya itu mudah dicabut. Nah ini udah rata ya, udah tak kasih wax, jadi supaya tidak lengket di akriliknya ini, di moldingnya ini ya, karena kalau lengket nanti susah ngecabutnya gitu ya. Oke, ini langsung kita buka epoksinya. Nah buat teman-teman ini saya kasih tahu sedikit. Bagi teman-teman yang baru nonton video ini ya, mungkin karena ini judulnya teori sederhana menghilangkan bubble di epoksi resin, seandainya kalian mau ngelihat video-video di channel Bukan Arsitek itu sangat banyak sekali videonya, udah ratusan, hampir 150 video ya. Jadi teman-teman yang belum tahu caranya ngebuka video di channel ini, jadi kalian klik yang ada foto di sebelah, kalau di sini ya sebelah kiri ya, klik, nanti akan masuk di beranda. Nah setelah di beranda, teman-teman klik tulisan video. Nah nanti akan muncul semua video-video dari awal sampai akhir. Teman-teman kalau mau belajar mengenai resin polyester, mau resin akrilik, terus resin epoksi, semuanya ada, dan udah saya buatin video detail-detailnya dari awal gitu. Jadi tidak ada yang ditutupin di channel ini, semuanya bisa belajar. Oke, ini langsung kita aduk.
Jadi propan casting itu botolnya itu pakai kaleng, jadi harus kita bolongin sedikit di bagian yang mau kita tuang itu, biar isi dalamnya itu nanti terkuras bersih gitu ya. Nah ini sudah tak aduk, jadi ada teorinya. Jadi teman-teman perhatikan teorinya ya. Kita nuangnya itu jangan langsung semuanya, kita tuang sebagian dulu. Nah jadi kalau posisinya tipis-tipis gini, langsung kita pakai head gun untuk ngilangin bubble-nya. Head gun ini panas sehingga nanti bubble-nya itu bisa keluar, karena kepanasan itu dia keluar. Nah ini kan bubble-nya udah hilang di bagian yang tipis ini. Terus teman-teman itu kalau mau nuang yang selanjutnya itu dari tengah, jangan dari pinggir. Terus kita tembak lagi ya, biar yang baru kita tuang itu ikut hilang juga. Oke, ini layer pertama udah selesai. Nanti ada 2 atau 3 layer lagi, soalnya kita harus mencapai ketebalan 3 cm dan ini ketebalannya baru sekitar 7 mili ya, sekitar 7 mili kurang lebihnya. Nah ini ketebalannya baru sekitar 7 mili atau 8 mili. Kalau mencapai ketebalan ke 3 cm hampir 4 kali, tapi yang keempat itu nggak sampai penuh ya. Oke, ini layer kedua. Jadi layer kedua itu nunggu setelah kering ya, atau sudah tidak anget lagi gitu tandanya. Ini sebenarnya belum kering betul, tapi dia ini sudah nggak anget lagi, artinya udah aman dari overheat gitu. Bisa teman-teman simak detail-detailnya bagaimana cara menghilangkan bubble epoxy dengan cara sederhana saja. Oke, ini langsung kita tuang ya, seperti tadi. Jadi nuangnya itu pelan-pelan
usahakan di bagian pinggirnya dulu. Sebab kita menghilangkan bubble-nya itu nanti fokus di bagian pinggirnya dulu. Justru bagian tengah itu yang paling gampang. Oke, ini udah masuk ke layer kedua. Kita nunggu kering lagi, nanti masuk ke layer ketiga. Oke, sip. Ini udah proses tahap ketiga, layer ketiga maksudnya ya. Ini layer ketiga. Ternyata layer ketiga itu belum mencapai 1,5 cm kayaknya. Nah, ini sudah tak aduk. Jadi tadi udah tak aduk dulu sebelum saya ngoceh, dan supaya bubble-nya itu naik duluan. Jadi tiap proses itu sama ya, sama artinya gini, kita tuangnya itu pelan-pelan dan jangan langsung tebel, supaya kita menghilangkan bubble-nya itu nggak terlalu sulit. Oke, terus pokoknya ya. Ini proses ketiga, udah selesai.
tapi belum kering. Nanti ada, kalau nggak salah masih ada 2 proses lagi nih malah. Soalnya ketebalan yang kita inginkan itu 3 cm ya. Dan ini baru mencapai 2 cm kayaknya. Kita akan masuk ke proses berikutnya. Layar kelima, masuk layar kelima. Jadi layar keempat itu saya lupa ngidupin mikrofonnya, jadi suaranya nggak ada. Tapi ya nggak apa-apa lah, kan lebih ringkes ya. Tapi tetap sama ininya, metodenya sama. Dari layar ke layar itu semuanya sama. Dan ini layar terakhir, layar penentuan. Wah, jadi tidak ini ya, sebenarnya semuanya penentuan. Kalau yang namanya yang terakhir itu kan agak gimana gitu, agak beda gitu ya. Oke, langsung kita tuang ya. Oke, ini layar terakhir, layar kelima. Nah, ini udah 5 layer.
udah kekejer sampai 3 cm. Kayaknya udah terkejer sih. Kayaknya udah terkejer 3 cm ya. Dan kita tunggu hasil keringnya sekitar 24 jam dan 24 jam itu nggak lama kalau di video. Oke, ciao. Yeah. Wih, udah ganti baju karena udah lama. Ini udah lama ini. Sekitar 2 hari ya, 2 hari atau 3 hari saya lupa juga karena kemarin udah tak tinggal di kerja aktivitas gitu ngalor ngidul ya nggak jelas. Dan ini hasilnya. Wah, sebenarnya challenge-nya itu challenge bukan challenge ya. Tantangannya ini saya merasa gimana ya? Kurang berhasil 100%. Ini kalau menurut penilaian saya pribadi masih di angka 85% ya, karena masih ada micro bubble-nya. Jadi teman-teman apapun di video ini, teman-teman bisa mengambil ilmunya atau hikmahnya. Karena gini, menghilangkan micro bubble itu memang sangat sulit untuk di epoxy resin, kecuali kalau di resin polyester itu sangat mudah. Karena resin polyester itu kalian bisa memasukkan cairan yang namanya MMA ke dalam resin, nanti gelembungnya itu akan hilang dengan sendirinya atau mudah naik gitu ya, gelembung-gelembung udara yang kecil-kecil itu, sehingga dia akan sangat bening gitu. Tapi kalau di epoxy resin itu kesulitannya itu seperti ini, epoxy resin ini nggak bisa dicampur dengan cairan apapun kecuali resin epoxy yang dimiliki oleh negara-negara yang udah berkembang seperti di Eropa atau di Amerika. Itu mereka memiliki resin slow pour, artinya gini, resinnya itu keringnya sekitar 7 hari. Ya, 7 hari itu nggak sebentar. Makanya kenapa resin yang keringnya 7 hari justru lebih mahal, ya itu nggak tahu saya. Itu rahasia pabrik yang menciptakan. Cuman mereka menciptakan itu dengan alasan semakin lama kering, micro bubble itu akan semakin mempunyai kesempatan naik gitu loh. Jadi gini, micro bubble itu bubble yang kecil-kecil banget seperti ya kayak debu gitu. Sebenarnya itu gelombang-gelombang udara yang kecil banget. Terus kalau resinnya itu lama keringnya, dia memiliki kesempatan untuk naik, untuk menyentuh permukaan. Ketika sudah di permukaan, dia akan bening gitu di dalamnya. Micro bubble itu kalau posisinya di bawah atau di tengah, kalau resinnya itu cepat kering, dia itu kan naik gini, naik pelan-pelan, pelan banget, jalannya itu 0,0 km per jam ya kayaknya ya, naik gitu. Nah kalau cepat kering, dia sebelum menyentuh ke permukaan dia sudah berhenti gitu. Tapi kalau keringnya lambat, epoxy resinnya itu keringnya lambat banget, dia itu memiliki waktu sangat panjang gitu, berhari-hari, sehingga dia bisa menyentuh ke permukaan dan menjadi bening di dalamnya gitu. Itu pengertian singkat mengenai kenapa micro bubble di epoxy resin itu sangat sulit dihilangkan. Nah, salah satunya ialah metodenya memakai vakum. Jadi gini, kalau teman-teman mau ngilangin ini, mau ngilangin micro bubble, ya salah satunya ialah memakai vakum. Dan vakum itu nanti saya buatin videonya untuk membuat alat vakum ya. Nanti saya buatin inilah. Tapi kapan-kapan, karena waktu saya juga sangat sibuk di pekerjaan, sehingga saya di akhir-akhir ini tidak banyak memiliki waktu luang untuk membuat konten gitu. Oke? Dan ini kita buka bareng-bareng. Oke, ini udah selesai ya. Ini udah selesai. Terus jadi ini masih ada efek ini ya. Ini sebenarnya bukan bening sih, sebenarnya bening, cuman karena ini ada ini. Tadinya itu efek wax, sebenarnya gampang sih. Nanti ngilangkan efek wax itu mudah, cuman kita polish saja udah hilang ini ya. Yang seperti apa ini? Kayak garis-garis ini. Ini sebenarnya wax. Jadi kalau sebelum dicor kemarin itu tak kasih wax, tak oles biar nggak lengket gitu. Itu tujuannya. Dan ini
microbubble-nya itu masih ada, tapi nggak begitu banyak. Tapi ya ini kalau dipoles ya bening. Dan tadi sebelum sebuka akrilik-nya itu data ini ya, ada tayangannya, dan seperti itu nanti hasilnya kira-kira. Oke, jangan lupa buat teman-teman simak terus di channel Bukan Arsitek, karena saya berbagi ilmu, ilmu teori, ilmu ngoceh, ilmu ngebuat kerap resin, kerajinan resin. Dan mudah-mudahan kita semua bisa sehat terus tanpa ada sakit apapun, supaya saya juga bisa berbagi ilmu tiap hari. Karena rencananya sih saya tidak berbagi di ilmu ini aja, kedepannya semua yang saya miliki insya Allah bisa saya share di channel ini, dan teman-teman bisa belajar, bisa dimanfaatkan, dan bisa untuk membuat peluang usaha. Dan wes pokoknya gitulah, saya selalu berpesan seperti itu, ajek podo ya, apa ya, wes pokoknya ciao.